Hey hamster, dunia keuangan telah mengalami banyak pasang surut, tapi ada sedikit kejadian yang mengguncangnya seperti beberapa krisis keuangan yang tersebar dalam dekade terakhir. Sama seperti hamster yang tiba-tiba menemui jalan buntu dalam labirin, segalanya terhenti. Tapi bagian yang paling menakutkan, tidak mengetahui siapa yang akan terkena dampak terbesar atau berapa lama krisis akan berlangsung. Bergabunglah dengan kami dalam Akademi Minggu ini saat kami menjelajahi 3 krisis keuangan terbesar dalam sejarah dan bagaimana itu bisa terjadi. Sudah siap dengan biji bunga mataharimu? Are you ready, kids? Untuk mengawali Akademi ini, masuk akal jika kita memulai diskusi dengan apa yang membuat krisis keuangan menjadi sebuah krisis. Ketiga peristiwa ini semuanya dapat disamakan dengan kehancuran mendadak dalam sistem terowongan hamster yang menyebabkan kekacauan dan kerugian besar di mana-mana. Harga aset merosot tajam. Bisnis dan konsumen mendapati diri mereka terperosok dalam utang yang tidak dapat mereka bayar. Dan lembaga keuangan mendapati dirinya dalam kekurangan likuiditas. Jadi ketika hamster memikirkan krisis keuangan, mereka seringkali cepat mengaitkannya dengan kepanikan investor yang menjual aset karena takut harganya akan turun lebih jauh. Namun, apa yang memicu kepanikan tersebut? Ini mungkin berasal dari berbagai alasan, entah itu kegagalan sistematis, perilaku manusia yang tidak terkontrol, dorongan untuk mengambil risiko yang berlebihan, seperti mengambil pinjaman untuk membeli saham, ketiadaan regulasi, dan bahkan virus pandemi. Dengan pemikiran ini, mari kita lihat 3 penyebab utamanya. Dimulai dari nomor 1, kejatuhan pasar saham tahun 1929 dari depresi besar. Memutar waktu ke tanggal 29 Oktober tahun 1929, kita tiba pada krisis besar pertama dalam akademi hari ini. Tahun 1920-an, yang juga dikenal sebagai Roaring Twenties, merupakan periode pertumbuhan ekonomi besar di Amerika Serikat. Ketika keadaan baik, semua orang mulai berinvestasi di pasar saham. Ini menjadi semacam hobi bagi mereka yang mampu, dan bagi mereka yang tidak mampu, membeli saham dengan margin menjadi lebih populer. Praktik ini melibatkan pembelian aset dan hanya membayar persentase dari nilai aset tersebut. Sisa uang dipinjam dari bank atau pialang. Akibatnya, kredit margin meningkat dari 12% pada tahun 1917 menjadi 20% pada tahun 1929. Tentu saja, dengan begitu banyak optimisme, ingat bahwa ini terjadi tepat setelah Perang Dunia Pertama, perusahaan-perusahaan juga mempertaruhkan suasana hati yang baik yang mengakibatkan kelebihan pasokan di berbagai industri. Perusahaan-perusahaan memperoleh lebih banyak uang dengan biaya murah karena harga saham tinggi dan mereka dapat terus berinvestasi dalam produksi mereka sendiri. Tentu saja, pada titik tertentu ada terlalu banyak barang. Stop it. Get some help. Dan perusahaan harus membuang produk mereka dengan kerugian, harga saham anjlok, dan tentu saja semua orang yang berinvestasi melihat tabungan mereka lenyap. Melengkapi peristiwa ini, yaitu 4 hari kerja Black Thursday, Kamis Hitam pada tanggal 24 Oktober, hingga Black Tuesday, ketika dunia jatuh ke dalam depresi besar. Kita bisa menggambarkan rangkaian peristiwa ini seperti menabrak gundukan terbesar di lintasan hamster. Sejauh ini merupakan bencana keuangan dan ekonomi terburuk di abad ke-20. Depresi berlangsung selama hampir 10 tahun, meninggalkan jejak pendapatan yang hilang, pengangguran yang memecahkan rekor, dan penurunan produksi yang besar, terutama di negara-negara industri. Pada tahun 1932, saham hanya bernilai sekitar 20% dari nilainya pada musim panas tahun 1929. Dan pada puncaknya di Amerika Serikat pada tahun 1933, hampir 1 dari 4 orang mendapati dirinya tanpa pekerjaan. Tingkat pengangguran yang mencengangkan sebesar 25%. Depresi besar berakhir dengan Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 ketika Amerika ikut berperang mengubah perekonomian menjadi ekonomi perang dengan banyak orang mendapatkan pekerjaan di industri pertahanan atau pergi ke luar negeri untuk berperang. Namun, pemulihan tidak segera terjadi. Bahkan, Dow Jones Industrial Average tidak kembali ke puncaknya sebelum tahun 1929 hingga bulan November 1954, 25 tahun kemudian, menduduki posisi nomor 2 yang didambakan setelah depresi besar adalah resesi hebat. Berasal dari pinjaman berisiko dan peminjam yang meragukan, krisis keuangan tahun 2007-2008 ini seperti roda hamster yang tiba-tiba berputar di luar kendali. Resesi hebat berlangsung selama beberapa tahun dan kini dianggap sebagai penurunan paling signifikan sejak depresi besar yang disebabkan oleh kurangnya regulasi di industri keuangan.
Sebelum resesi hebat terjadi ledakan gelembung.com tahun 2001 dan serangan teroris pada 11 September 2001. Ini jika bisa dikatakan dengan halus tidak baik untuk ekonomi Amerika Serikat. Dan sebagai tanggapan, Federal Reserve alias The Feds memutuskan bahwa yang terbaik adalah menurunkan suku bunga untuk membantu merangsang perekonomian. Dengan suku bunga yang rendah dan kebijakan federal yang mendorong kepemilikan rumah, terjadi ledakan di sektor real estate dan ekspansi dalam utang hipotek. Penerbitan seperti hipotek subprima dan hipotek yang dapat disesuaikan juga muncul, membuatnya lebih mudah bagi peminjam untuk mendapatkan pinjaman rumah berdasarkan keyakinan bahwa suku bunga akan tetap rendah dan harga rumah akan terus meningkat. Dasarnya, bukan ini kasusnya dan suku bunga malah naik. Peminjam tidak mampu membayar suku bunga ini dan keadaan mulai berbalik arah. Sekarang, melihat ke belakang, para ekonom dengan cepat mengaitkan resesi hebat dengan kegagalan Federal Reserve dalam mencegah bank memberikan hipotek dengan suku bunga rendah kepada orang-orang yang memiliki kredit buruk dan tidak dapat membayar kembali pinjaman ini. Akhirnya, ini mengakibatkan penurunan harga rumah, penjualan besar-besaran, dan banyak orang kehilangan rumah. Namun, tentu saja, ini bukan akhir dari semuanya. Ini menjatuhkan salah satu pemain terbesar dalam permainan perbankan investasi, Lehman Brothers yang terungkap memiliki portofolio dengan nilai jauh lebih rendah dari yang diperkirakan orang. Otomatis, klien mulai meninggalkan Lehman. Harga sahamnya menurun drastis dan para kreditur tidak mau menyelamatkan bank tersebut. Sebagai perusahaan investasi terbesar keempat, yang pada suatu waktu memegang 600 miliar dolar dalam aset, ini merupakan pukulan yang cukup parah. Ini berarti bahwa sebagai tanggapan, pemerintah harus turun tangan dengan bailout besar-besaran hanya untuk mencegah segala sesuatunya benar-benar runtuh. Pemulihan memakan waktu hampir satu dekade. Menghapus jutaan pekerjaan dan miliaran pendapatan saat perekonomian berjuang untuk bangkit kembali. Pandemi COVID-19. Melengkapi perhentian ketiga adalah resesi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 yang bisa kita ibaratkan sebagai tembok yang muncul mendadak dalam labirin hamster. Menurut Institut CDHO, resesi yang dipicu oleh pandemi ini berlangsung dari Maret 2020 hingga 2021, menjadikannya penurunan ekonomi terdalam dan terpendek sejak depresi besar. Yang memicu peristiwa ini adalah virus yang menyebar dengan cepat yang menyebabkan penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan dapat menyebar dengan sangat mudah. Negara-negara menutup pintunya dan warga dipaksa untuk tetap di rumah, memaksa bisnis di mana-mana untuk tutup, yang kemudian membuat ekonomi berputar. Indeks S&P 500, tolok ukur kinerja pasar saham turun secara drastis sebesar 34% antara Februari dan Maret 2020. Produk domestik bruto atau PDB yang dulu baik-baik saja di awal pandemi turun 9% di bawah levelnya pada awal resesi. Ini adalah penurunan yang lebih tajam dibandingkan penurunan hampir 4% pada masa terburuk saat resesi hebat. Pedagang juga dilaporkan kehilangan harapan, percaya bahwa situasinya bisa berakhir lebih buruk daripada iklim ekonomi 2007-2008. Untungnya, pemerintah dan bank sentral turun tangan untuk mendukung perekonomian ini dengan paket stimulus. Perusahaan-perusahaan belajar bagaimana memindahkan banyak pekerjaan mereka secara daring, sejauh mungkin yang melahirkan tempat kerja digital baru. Dan pembatasan yang dulu diterapkan pada aktivitas ekonomi akhirnya dicabut. Hasilnya, harga saham mengalami perbaikan. Whoever you are, thank you. Dan pasar pun kembali pulih. Dan itulah akhir dari perjalanan kita melalui 3 krisis keuangan terbesar dalam sejarah hamster. Terima kasih telah bergabung dengan Akademi hari ini. Subscribe dan ingatlah, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.